Sony cemburuan. Ya cemburuan sih, tapi kalau cemburuannya dia tuh nggak langsung ngomong gitu. Jadi gengsi ada gengsi-gengsinya. Misalkan kalau lagi syuting nih, pernah dulu syuting bareng sama ada mantan lah. Oke. Okay. Terus nanti dia bilang gini, ah gantengan juga aku. Aku kan tahu mantan kamu kayaknya nggak normal. Yang mana? Yang mana? Yang nggak usah jemput. Oh, nggak tahu dia. Dia nggak tahu yang itu. Tapi, nggak tahu dia. Eh, yang mana? Ada rahasia apa lagi nih? Wah, tapi nggak. Yang mana? Nggak. Ntar aja pas udah launching, ntar gue kasih tahu ya. Ini kan ceritanya beda sih. Oh jadi cemburuan tapi nggak ngomong langsung kode-kode doang. Iya, jadi dia tuh gengsi. Masih ada gengsi. Yang itu nggak tahu, yang tadi belum. Oh iya, oke, siap. Yang tempat yang mana sih ya? Nggak ada. Ya tapi dia tuh dulu tuh ya sering banget nggak pede, tau nggak sih? Makanya dia tuh nge-gym mulu, nge-gym mulu. Emang kalau orang nge-gym tuh artinya orang nggak pede gitu? Enggak, kalau orang nge-gym ya berarti kan bisa nggak cuma gym. Iya sih, sistem pemilihan. Ya itu beda, itu baca aja, baca ikro. Gym, ya wajar lah nge-gym biar keren. Stephen William nge-gym pas putus sama lu. Bukan dia ngapain, buktinya dia nge-gym dia udah dapet cewek baru. Coba emang seneng nge-gym waktu itu? Dulu tuh dia seneng banget pakai baju berlapis-lapis. Karena badannya, ngerasa badannya tuh kurus. Ya dulu makanya kurus. Makanya dia dilapisin lagi baju. Kenapa? Dulu kurus karena dia belum punya duit, sekarang duitnya udah banyak. Jadi makannya banyak.